ngapain nih? Sekarang suka ngelawak-ngelawak gitu kan sih? Drama. Drama tuh. Nah ngambek, nah. Nah ngambek. Yeah. Oh. Cristiano si. Cristiano si. Si, coba si. Insya Allah kita akan lihat sendiri dengan mata kepala kita yang berbeda, dan kita berusaha semakin dekat dengan batas tersebut. Amin. Bismillah. Tua dimakan hiu, sampai tua I still loving you. Enggak. Cepetan enggak subscribe, like dan share. Kalau enggak Mama Nur marah nih. Pokoknya cepetan subscribe sekarang. Ya, Amina sama siapa sih, Bang? Saya dari pagi dari jam 4. Oh, suruhnya itu ya. Jam 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4 jam. Udah bingung guys mau ngapain lagi nih. Ini namanya demi susternya biar bisa ngerasain makan Rasulullah. Besok gantian cowok-cowok, susternya, mamahnya. Karena kalau bawa anak kecil gak boleh ke dalam. Padet ya? Padet ya. Sendiri aja nih di sini. Nah mau minum susu atau enggak? Minum susu apa enggak, Nah? Yuk minum susu yuk. Sama papa yuk minum susu. Gak mau dari tadi udah dibikin nih. Apa Bang, penting gak nangis. Udah nangis berapa kali? Jadi nangis udah capek. Apa? Udah latihan jalan aja dah. Gak tau lagi dia mau ngapain. Mainan apa aja udah dikasih. Sampai jam berapa Bang? Mami? Katanya sih ntar lagi. Cuman nih ntar lagi sampai sekarang belum. Kasian ya anaknya mau sarapan. Dari tadi sarapan korma sama korma sama air liur doang nih. Ntar lagi dari subuh. Keburu zuhur ini. Nah, tapi kan raudhah itu sekarang kesempatannya langka. Kapan lagi bertemu langsung? Aku aja kemarin baru lewat yang makam yang depannya. Udah merinding banget. Selamat datang di channel terkecil super terkeren. Ya udah gimana kalau kita sarapan aja berdua-duan? Tapi pempersnya belum, masih ada kencing-kencingnya ya nak? Ganti dong. Nah, ganti dong. Nah, itu sukanya kalau ada pupnya baru. Elah. Atau ustadznya kita raudhah malam Bang, cuma satu. Lah, kapan mana ada? Kita raudhah cuma satu. Yuk sarapan yuk, turun Bang. Yuk sarapan, tunggu kapan nunggu jubah dulu ya. Gak mungkin pakai baju gini kan, sarapan. Udah nak. Iya mau ngapain lagi, nah. Minum susu gak mau, makan buah gak mau. Ape gak mau, aduh. Mau ngapain nih? Kan suka ngelawak-ngelawak gitu kan sih? Drama. Drama tuh. Nah ngambek, nah ngambek. Nah, udah bisa ngambek sekarang. Sekarang jalannya udah jauh, nah. Satu, dua, tiga. Ini mau latihan tawaf, nanti kan pas ke Mekah. Mau tawaf tuh, ngambek lagi. Main petak umpet ya. Coba nang lagi.
1, 2, 3, 4, 5. Aminah, papa mana? Mana papa? No. Ada kepentok. Hah, mana papa? No. Cari, cari, cari. Cari, cari, Aminah, cari. Cari. Aminah, mana papa? Aminah, cari. Cari, 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 cari. Adri, nyari. Dia udah lapar, mau jam udah jam 8 loh. Kamu kasih beasiswa apa tadi? Basi ya? Nggak mau, dia nggak tahu. Aku udah bikin yang baru, udah segala macam. Dia nggak mau. Nggak mau. Ya udah. Lihat aku aja sampai. Dia cuma makan kurma doang. Dia sarapan ini. Berapa biji? Ini mama nih, mama. Mama loh itu. Ayang. Ya kan? Ini dia harus ganti dulu apa enggak suruh mau makan? Gimana mam? Gimana mam? Merasa mam? Pilek begini meler. Masya Allah banget sih. Besok kamu ya, Seng? Tapi katanya kalau kamu bagusnya jam 11. Karena biar gak rame. Kalau kamu besok-besokan. Nangis gak, Mam? Nangis lah. Gimana? Baik, seru kan? Berapa jam, Seng? Kamu di dalam? Sekarang dibatasin. Tolong coba 5 menit. Sholat, doa. Paling lama tuh 8 menit, 10 menit. Itu kalau gak diusir. Kirau dok. Ayo, ibu perlu, ayo keluar bos, keluar kayak gitu. Mama cinta, maaf ya, mama tinggal di depan. Mama itu sholat dulu. Siapa tuh? Ayah. Lucu, siapa tuh? Siapa? Kamu lama ya, sorry ya. Ini di bapak sini. Yuk. Yuk, di bapak sini. Mau. Ngapok ya, sorry. Manyun dulu. Sorry, ayo. Manyun mana anyun? Sini, ya, Habibi, kisi.
lukisin. Bang, bewoknya enggak ini Bang, enggak tahan lihat bentuknya. See. See. Your mustache is very good. I have in my room. Is it my room? No. See. It is. Oh. Masyaallah. See. How much? Pay. No. Give me. Yes, give me. Masyaallah. Disamperin ke kamar Bang. Ini mau ngajarin cara pakai ini. Hari ini kita belajar cara pakai simak. Mahaba mikum fi hilton. Hilton Madinah. طيب غزيه. غزيه؟ ايوه. يقول له حظبطك. قول له حظبطك. حط له. هوري ما شفت مين جاي. هك. ما شاء الله. سي. What this is. زيك يا زيك. زي كده. سي. كلوز. Close? Oh, this is like this? Oh, close itu. Oh, okay. Wait. Wait. Use this. Ah, that. Oh. This? Beautiful. Thank you. Welcome, Madinah Hilton. Assalamualaikum. Sampai sana suka kayak doanya tuh yang mana dulu lupa gitu loh. Ya suka dicatetin dulu. Ini sekarang lagi perpindahan dari musim dingin ke musim panas. Jadi di sini panasnya lagi terik banget. Masya Allah ya. Kita ini sekarang mau sholat zuhur karena tadi subuh terpaksa jagain anak karena ibunya yang gantian sama susnya semua. Karena penting juga mereka ke raudhah nanti gantian hari ini. Madura ini. Berdua aja. Telur. Oke, jadi kita makan siang kali ini. Kita. Ini nasinya bener nih. Maksudnya nasinya bener? Nasinya beneran bener. Tuh, biasanya. Ya Allah berkah, lihat guys. Wah ini kikil. Oh kikli dah yang kikli. Tapi kikil sih namanya kikli. Ayo Rafli. Gak nyampe. Saya boleh. Sini guys, piringnya aja panas. Diangetin, piringnya diangetin. Kikli. Siap. Bang, ini banyak amat, habis ngapain sih? Iya, banyak. Tenang bang, kan ada Ilman. Man. Tapi ada Ilman. Mata. Masya Allah. Ustaz. Subhanallah. Ini bisa pada... Berhentilah sebelum penyakit. Padahal kegiatan cuma sholat bang, tadi nggak macul. Nggak macul kan? Nggak tahu kenapa lagi pengen aja gitu bang. Kayaknya kalau makan di Madinah tuh keberkahannya tuh lebih. Masya Allah. Katanya sunnah Nabi itu harus makan walaupun kita masih begajulan, paling nggak sedikit-sedikit kopi dulu. Ya kan? Tapi karena piringnya satu, saya taruh sini aja lah. Ya Allah bang,
Gak gini dong. Karena sama kuah kikli. Apalah. Jali apa cek. Oke. Okay. Selamat makan, enjoy. Emang nah, sepanjang trip ini emang mau pakai cadar gini emang? Soalnya kan tadi aku dikasih sama ininya apa ustazahnya katanya biar khusyuk sholatnya pakai cadar. Let's go. Seng makan buah dulu seng biar berkah. Nih. Walaupun cuma segini nih, sebenarnya mulai. Tenang, tenang. Salah. Tapi terus terang ya, aku ngambil nasi kebanyakan. Tenang bang, tenang. Nah, ini. Ikil. Ternyata gunanya ini tuh adalah kalau lagi pakai jubah. Nah, masya Allah, indah banget tiap hari. Ini sekarang kita mau maghriban. Nah, ikut maghriban ya, Nah. Ketiga. Sekarang Amina sama Mama sama Papa. Amina sama Mama karena Mama di luar. Mama nanti malam kita mau ada keraudoh. Tadi pagi mamanya. Kita nanti pas waktu tahajud guys. Jadi di sepertiga malam masya Allah. Sepertiga malam kita akan ada di raudoh. Semoga doa-doanya makbul. Amin. Jadi Torik guys baru aja nyampe. Jadi Torik baru nyampe dia. Daripada galau di Jakarta ya kan. Si Set Boy, Torik Set Boy. Soalnya set mulu jadi sekarang namanya Torik Set Boy. Jadi daripada situ dia mending menggalaunya curhat di sini. Ya kan? Langsung suci. Berdoa yang terbaik ya kan? Dia sih tadi baru sampai guys, tapi enggak tahu kamarnya di mana. Itu di ujung mana? Ujung kulon apa ujung mana? Ada sih beda lantai di ujung ada. Salah. Ini parah nih. Masyaallah. Kita aja lagi seru ya yang mana? Mana? Pertama. Malah ikut ha. Tempat duduk orang-orang cerita tentang Nabi situ. Nanti bukan muka. Bukan ya. Hanya sampai mau peran di sini. Ya ada mau peran dong. Keren hari. Subhanallah. Jadi tahu namanya rezeki ya kan. Tahu nyampe sini. Di sepertiga malam keluar. Memang jadwal kita dapatnya di sepertiga malam untuk ke makam Nabi. Masya Allah, ini kita sudah di antrian gelombang 3 ya. Lalu 3. Ini kita sepanjang jalan walaupun ngantri mengkaji ilmu sama Pak Jali dan Ustadz. Terima kasih kita yang minim ilmu ini untuk apa yang harus kita doa di dalam, sholatnya apa, ibadahnya apa. Kita masih belajar Ustadz.
Coba Ustaz, apa aja di Raudha? Apa sih spesialnya Raudha? Raudha itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Rasulullah SAW, di antara di rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Kemudian banyak sekali para ulama dan para salaf, ya, mereka itu yulazim atau sering mengunjungi raudhah ini. Salah satunya imam kita, Imam Malik, ya, jika beliau punya kitab namanya Muwatta, kitab isinya hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan setiap beliau ini ingin menuliskan hadis, beliau bersuci dulu kemudian menuliskan hadis setelah dia sholat atau ke raudhah dulu. Apa saja yang bisa kita lakukan di raudhah? Ya, kita bisa berdoa kepada Allah, kemudian nanti pas banget kita nih waktunya itu pas tahajud, ya. Dimana waktu ini adalah waktu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk mendengarkan doa-doa para hamba-Nya. Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah mengatakan barang siapa yang berdoa, maka aku akan ijabah. Di sepertiga malam, setiap sepertiga malam Allah akan turun ke langit dunia, kemudian Allah memanggil orang-orang yang berdoa. Barang siapa yang berdoa, Allah akan berikan bertaubat, Allah akan beri taubat. Allah, barang siapa yang meminta, Allah akan kasih. Jadi nanti kita ketika di dalam dan kita ini pas banget sepertiga malam, kita minta kepada Allah apa hajat kita. Nah, setelah kita sholat tahajud, kemudian kita berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan dengan yakin bahwasanya Allah mendengar kita. Dalam berdoa salah satu adabnya adalah kita yakin bahwasanya doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah ijabah. Jadi kita fokus nanti di dalam, kita fokus khusyuk, ya, khusyuk. Serahkan semuanya kepada Allah. Hilangkan apa-apa yang masih keraguan-keraguan dunia, hilangkan, kita pasrahkan semua, ya, karena kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita selesai pakaian ibadah umrah ini dengan seperti terlahir lagi dari perut orang tua, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. Orang yang umroh atau haji kemudian dia mabrur, maka pahalanya seperti dia terlahir kembali dari perut orang tuanya, artinya bersih. Yang perlu kita perhatikan ketika masuk, nanti masuknya itu nanti di gerbang pintu masuk sebelah kiri, nanti kita akan melihat salah satu tempat ahlus sufah, di mana para sahabat itu dulu ketika hijrah sampai ke kota Madinah, mereka nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Sampai akhirnya mereka, orang-orang yang dari Mekah ini, harus tinggal di masjid. Nanti kita akan lihat sama-sama. Kemudian setelah itu nanti kita akan menemukan raudhah. Raudhah itu adalah antara rumahnya Nabi dan mimbarnya, ditandai dengan tiang-tiang yang berbeda, ya. Misalnya ada tiang Aisyah, macam-macam. Ada tiang-tiang yang banyak, dan kita usaha lebih dekat dan mendekati sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasul antara rumahnya dan mimbar. Insya Allah kita akan lihat sendiri dengan mata kepala kita yang berbeda, dan kita berusaha semakin dekat dengan batas tersebut. Amin. Sebelah kah? Kami pandemi tak berhenti, Tuhan ampuni kami dosa hambamu ini. Terimalah sujudku, terimalah taubatku, Tuhan tolonglah kami, kuatkan iman kami. Jadikan ku selamanya hambamu yang bertakwa dan takut pada dosa. Feelingnya tuh kayak, pokoknya nih teman-teman yang nonton, semoga kamu semua direzekikan kesini, merasakan langsung makam Nabi. Masya Allah, tidak ada yang bisa diceritakan lagi. Rinding, dan terima kasih banyak tauladan dan kebaikan dari Nabi. Walau kita ini manusia-manusianya kadang masih banyak salah, banyak silap, banyak
masih banyak harus belajar lah. Makasih pokoknya. Masya Allah. Semoga doa-doanya di doa yang dalam bisa terkabul. Habis ini kita mau lanjut ke subuh. Dan di sini baru jam 2, jam 3. Mau lanjut.